Hai guys, ini adalah video kedua saya hari ini. Jangan bosan ya, ini adalah Casey. Saya akan review Casey Ginger. Oke, jadi sebenarnya saya sudah bikin video sebelumnya, ternyata lupa nyalain mikrofonnya, suaranya agak kecil, akhirnya diulang lagi deh. Emang. Oke, jadi kali ini saya reviewnya nih. Kok Casey Ginger Multi ini tagnya seperti ini. Oke, di multi, kalau misalnya lihat di website sih kayak color block ya. Karena kan emangnya warnanya kan kalau warna-warni kan kalau dilihat. Ini dapat care instruction-nya. Terus ini saya copot karena kemarin di kamar aja jatuh dua kali. Wah, ini bahaya nih kalau dipakai lagi jatuh di jalan. Ya bye-bye. Oke. Jadi ini tone lock. Tulangnya ini warnanya metalik, oke? Di sini warnanya semacam krem, ini orange, terus di atasnya ini top handle-nya kuning muda, terus ini kuning tua, di belakang ini kan nyambung nih krem, ini juga orange tua, di bawah yang nggak ada fit, ini warnanya kuning muda, terus strapnya juga ada dua warna, kuning tua dan kuning muda, oke? Jadi ini juga kuning tua. Benar-benar color block, warna-warni, colorful. Oke. Dalamnya ini kain, kayak fabric lining ini kain. Kalau tadi kalau crossroads itu kan kayak bludru gitu ya. Oke, di dalamnya seperti ini. Nih, saya nggak usah review lagi muatnya seperti apa ya, karena kan sudah review beberapa kali, bisa dilihat video saya cross case yang lain. Kalau mau nanti saya kasih linknya di description di bawah. Jadi ini biasanya saya taruh lumayan nih, ini muatnya banyak nih, sama dari Tote's Rocks 25 dipindahin ke sini muat semua. Ini taruh misalnya dompet, kartu, kacamata, di belakangnya ini ada bisa taruh apa namanya kunci mobil. Ini dompetnya besar ini masih muat nih di dalam. Terus ada hand sanitizer yang wajib kita bawa. Terus ini ada tisu basah. Terus permen, oke. Okay. Nah ini semua masuk ke dalam. Ini dompetnya sih emang yang dompet yang kecil, yang nggak kecil banget, medium lah ya. Karena saya malas, tipe yang malas ganti-ganti dompet, jadi kalaupun tasnya besar ataupun kecil, kalau kecil kan harus pakai dompetnya kecil. Kalau pindah ke tas yang besar, saya udah malas ganti juga sih. Oke. Okay. Sekarang saya mau compare dengan cost case yang lainnya. Oke, okay. Dilihat ini kan cost case-nya yang Ginger ini yang metalik ini kan C bentuknya ya, tunlocknya warnanya yang C. Nah, saya bandingkan dengan case saya yang C juga, itu adalah cost case yang black, ya. Yang black ini dia juga tunlocknya C, tapi warnanya emas, tapi emasnya itu bukan emas yang kinclong gitu, cuman agak kayak di bros, kayak ini seperti ini. Warnanya seperti ini kan, ini yang black. Seperti biasa kalau black kan nggak usah di review nih, black semua warnanya, sama nggak ada kakinya. Terus dalamnya, nah dalamnya sama dengan Ginger ini. Nih, cuma mungkin lebih gelap sedikit. Ada tulisan kain, terus ada tulisan coachnya. Warnanya lebih gelap sedikit sih. Terus ya dalamnya sama semua. Karena terlalu black, bagusnya dikasih hiasan gantungan warna-warni. Jadi nggak terlalu monoton gitu. Oke, okay. Ini dibandingkan dengan coach yang warna hitam. Sekarang kita compare yang ini. Bedanya ini kan sama-sama hitam, bukan metalik. Sama-sama metalik, nggak bukan yang gold. Tapi ini bentuknya bulat, kelihatannya. Ini bulat. Sih, ini kalau ini kan C. Kelihatan bedanya ya. Oke. Okay. Nah ini beda, dan ini kan saya comparekan dengan yang sama-sama bentuknya bulat, adalah signature tan yang banyak defeknya. Oke, okay. Ini defek ya, seperti berkali-kali saya review, berkali-kali saya lihat kan, cuma nggak nambah kok defeknya. Ya ini aja dari pertama kali, bukan pertama kali beli sih, mulus ya, setelah pakai beberapa kali ya inilah, dan ini nggak nambah-nambah defek gitu loh maksudnya. Nah kalau ini kan, nah kita compare ini. Kalau ini kan sama-sama bulat nih, tapi ininya gold dan ini metalik. Nah ini di bawahnya coach.
kanvas, atasnya ini coach kanvas. Ini di atas, ini di bawah. Kalau ini kayaknya semacam kulit cuff letter gitu loh, yang licin, yang gampang kena kuku tek bisa bekas gitu loh. Ini kan agak licin, tapi kalau ini pebble letter lebih tahan. Cuma kalau kinclong kan lihatnya kan lebih kinclong yang ini gitu. Ya emang. Cuma resikonya gampang baret. Belakangnya nyangkut. Ini loh yang hilang. Saya baru sadar setelah bikin review, ternyata ini hilang, copot. Jadi setelah itu saya nggak mau lagi. Kalau copot sekali, saya langsung simpan dalam zipper. Nggak mau pakai lagi, dia punya yang like resiko kan. Tapi mau jual susah. Oke, belakangnya ini, kalau ininya atasnya di bawahnya kanvas, ini atasnya yang kanvas. Ini di atasnya letter, ini bawah, ini bawahnya paper letter. Terus ini, kalau ini gini warnanya. Oke, compare-nya. Ini warna-warni seperti ini warnanya. Kalau ini kan karena ininya kanvas. Udah. Nah, dalamnya ini yang beda sendiri nih. Yang mana beda sendiri ya? Oh ya, ini. Yang ini beda sendiri. Ini kalau ini kan ada kain terus tulisan coach gitu kan. Ya ini enggak, ini bahannya lebih keras gitu loh. Cuma ini aja beda sendiri. Dan menurut saya di antara keempat ini, nggak mau, nggak usah. Kok mungkin terus nanti. Nah, di antara keempat ini kan bisa dilihat yang paling mendekati warnanya sepertinya sih, karena saya belum punya, cuma lihat di gambar mendekati LV yang mahal itu sepertinya ini. Oke. Sepertinya itu aja review saya hari ini. Ditunggu video saya yang berikutnya. Please like and subscribe and share. Bye, see you.